Halo pecinta timnas Indonesia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Kembali kita akan menyaksikan siaran langsung timnas Indonesia U20 versus Selandia U20 di turnamen mini internasional 2023. Para pemain timnas Indonesia U20 perlu memutar otak untuk memuaskan pelatihnya, Shin Tae-yong. Kemenangan atas timnas Selandia Baru U20 bisa menjadi solusinya. Selain kemenangan, timnas Indonesia U20 juga perlu bermain cantik. Pasalnya Shin Tae-yong belum terkesan dengan performa timnas Indonesia U20 kala menggulung timnas Fiji U20 dengan skor 4-0 dalam laga pertama International Friendly Match U20. Timnas Indonesia U20 Fiji, Selandia Baru dan Guatemala adalah peserta Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Selandia Baru memang lebih baik daripada Fiji secara fisik, jadi kami harus mengantisipasi duel atas, ucap Shin Tae-yong. Target ketika melawan Selandia Baru yakni timnas Indonesia U20 mau menerapkan permainan kami dan kami mau menang, tutur Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U20 masih minus Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari yang tidak kunjung bergabung. Shin Tae-yong juga memastikan Ronaldo Kuateh tidak akan bermain dalam turnamen mini karena kondisinya kurang prima. Jangan lupa saksikan dan nonton siaran langsung timnas U20 Indonesia versus Selandia Baru pada malam hari ini, Minggu 19 Februari 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live di televisi kesayangan Anda Indosiar dan live streaming video.com. Ayo nonton, doakan dan dukung kemenangan untuk timnas Indonesia. Selamat menyaksikan dan salam olahraga.